Halo guys, balik lagi bersama Kirvan Gapi. Jadi guys, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat tank akuarium air laut nih guys. Dan aku lagi ada di tepi pantai karena kita akan mencari bahan-bahannya langsung di sini. Sebelum kita mencari hewan-hewan laut untuk dimasukin ke sini, alangkah indahnya untuk kita hias-hias dulu akuarium ini supaya lebih bagus ya guys ya. Kita hias dengan tanaman yang ada di sekitaran pantai guys. Di sini aku udah ngumpulin batu-batu putih yang ada di sekitaran pantai ini. Jadi kita akan coba hias menggunakan batu putih ini guys. Ini kita akan coba isi dengan batu merah. Ini tadi aku udah ngumpulin batu-batu warna merah yang kita pungutin untuk dimasukin dalam akuarium guys. Kita akan coba masukin ini juga nih, tanaman rumput laut nih guys. Masukin. Nih guys, seperti ini. Mungkin kita memerlukan tanaman yang berwarna hijau untuk kita taruh sini guys. Guys, ini ada tanaman lumut laut ya. Ini lumut laut warna hijau, bisa kita manfaatin guys. Setelah dihias seperti ini, sederhana banget, kita akan coba untuk mencari airnya. Mencoba mencari air, nggak perlu mencari, di sini melimpah tuh guys. Ayo kita coba cari air, cari lagi. Kita coba masukin air ke dalam sini. Oke. Nah di sini airnya lumayan bening, kita coba ambil air dari sini. Oke guys. Oke, kita masukin pelan-pelan supaya nggak keruh. Tampilannya seperti ini guys. Gimana guys? Menurut kalian, apakah masih kurang sesuatu atau udah cukup kayak gini? Selanjutnya nanti kita akan coba hunting hewan-hewannya, hewan-hewan laut yang ada di tepi pantai ini untuk dimasukkan ke sini guys. Oke, selanjutnya kita akan coba cari hewan-hewan laut untuk dimasukin ke akuarium tadi guys. Siapa tahu kita nemu udang atau sesuatu yang bisa kita masukin ke dalam akuarium tadi. Ini ada ikan guys. Ini ada ikan di sini. Tuh. Oh, ada dua ternyata tuh. Kenapa ya, kita coba tangkap. Wah, cantik sekali ikannya guys. Ayo kita tangkap guys. Masuk dua-duanya guys. Kenapa guys, sepertinya ini sejenis botana tapi garis-garis belang-belang ya guys ya, kayak jerapah. Kayak zebra maksudnya. Ayo kita masukin ke akuarium yang kita bikin tadi guys. Oke, ini dia hewan pertama, yaitu adalah ikan apa ya, botana zebra sepertinya guys. Oke, kita masukin. Ayo kita masukin botana zebra ini. Sepertinya dia nggak mau masuk. Wah, mau guys. Tuh, dia langsung ini langsung turun ke bawah guys, ke sini. Yang satu juga malah ngejepitkan diri guys. Memang ya, ikan susah ditebak karakternya. Ayo kita coba cari yang lain lagi. Guys, ini aku ke bawah sini menemukan Patrick Star, si bintang laut nih guys. Kalau ini nggak perlu pakai serokan karena cukup pakai tangan kayak gini kita udah bisa menangkap si bintang laut. Ini ada dua nih. Nih guys,
Di sini aku melihat ada kepiting, tapi kulitnya doang nih guys, karena kepiting bisa berganti kulit. Jadi yang ini nggak perlu, kita bawa bintang lautnya aja. Oke, kita masukin. Mungkin tadi ikannya nggak ada temannya, jadi takut di sini sendirian. Jadi kita kasih teman, yaitu si bintang laut. Aduh, biarkan bintang laut nempel. Oke, satu di situ dan satu di sini. Bintang laut nggak sabaran ya guys ya. Oke, selanjutnya kita akan coba cari hewan lain lagi. Apa ini guys, hijau-hijau? Ternyata beling. Wah, di sini aku melihat ada ikan yang cantik banget guys. Guys, di sini tadi aku melihat ada ikan warnanya cantik banget nih guys. Kena guys, tuh ada dua ekor ikan yang cantik warna biru, biru kuning. Yuk kita masukin ke akuarium air laut. Oke guys, kita masukin ikannya. Ayo masuk ikan. Kita coba keluar, udah keluar tuh satu, tinggal satu lagi nih guys, belum mau keluar. Udah, ternyata semua ikan masuk ke dalam, jadi kita tidak bisa melihat ikan-ikan yang bagus ya guys ya. Oke, kita lanjut cari hewan lain. Ada ikan nih guys, nih ada tuh, ada ikan di bawah sini. Ayo kita coba tangkap. Ini dia, ini ikannya nih. Oke, masuk, ayo. Nih. Oke, dapat guys, dapat satu, tapi ini masih ada nih. Kenapa ya guys? Oke, masuk, dapat, ada dua ekor. Ini ada lagi guys, kecil, tapi tadi kabur ya. Iya, ini dia. Kayak kena. Kabur semua guys. Ini. Nah, dapat. Ini yang kecil mau aku tangkap nih, tapi yang lain ikutan kabur. Oke. Satu kabur lagi guys. Ternyata kabur semua. Oke, ayo masuk semua. Kena guys. Oke, kita masukin ikan-ikan ini. Oke, ikan-ikan udah masuk. Mungkin ininya, rumputnya harus kita buang ya guys ya, karena mengganggu sekali. Jadi ikan-ikannya nggak kelihatan, makanya aku buang-buang pertanaman-tanamannya. Nanti kita review ulang aja gini kayaknya ya guys ya. Untuk batu-batunya kita akan bongkar lagi nanti. Tidak lupa di sini ada kelomang nih guys. Oke, kita masukin kelomang ini. Parah nih guys, ikan-ikannya nggak kelihatan. Makanya kita akan coba angkat semua batu ini. Nih guys, setelah si batu dan tanamannya dibuang, akhirnya ikan-ikannya pun nampak kelihatan guys. Tuh, ada yang kuning, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini, ada yang kayak jono. Kita akan coba cari lagi guys. Guys, tuh di bawah sana ada ikan yang lagi bersembunyi, yang warnanya cantik banget tuh guys. Ya, kita coba sesar menggunakan sesar terkecil ini. Apakah mampu menyesar ikan secantik ini guys? Kabur guys. Kabur ke sana. Ayo kita coba
tangkap ya sampai bisa. Ini guys, ikannya kabur ke dalam lubang di sebelah sana guys. Oke, masuk lagi ke sini, bolak balik ikannya guys. Oke, oke, sepertinya kena, kena guys, kena. Nih, tuh cantik banget kan? Oke okay guys, kita mendapatkan ikan yang bagus dan ukurannya lumayan besar, kayak ikan kakak tua guys. Oke okay, ini hari ini kita mendapatkan berbagai ikan-ikan unik, tapi aku mau coba untuk mengganti airnya yang lebih jernih ya guys ya, karena ini nggak terlalu jelas untuk kita review. Oke okay guys, inilah hasil-hasilnya. Kita mendapatkan ikan-ikan yang unik-unik dan cantik-cantik. Niatnya tadi aku mau bikin aquascape ala-ala pantai gitu, tapi ternyata susah banget guys, ikannya malah pada bersembunyi di batuan. Jadi daripada ikan-ikannya nggak kelihatan, kita polosan aja kayak gini. Kita review lagi yuk guys, kita dapat apa. Nah, di sini aku mendapatkan ikan Botana zebra nih guys, ada 2 ekor. Nih, ikannya cantik kan? Ada moncongnya lumayan panjang, lalu ikan ini gepeng, terus ada garis-garisnya kayak zebra guys. Lalu kita mendapatkan sersan mayor, lalu kita mendapatkan ikan kakap tompel, lalu kita mendapatkan ikan yang bermata biru seperti ini guys, lalu aku mendapatkan ikan dengan warna yang begitu cantik tuh guys, warna kuning dan biru. Tuh, kalian yang tahu ini ikan apa namanya, komentar aja di bawah. Tapi setahu aku itu jenis petok-petokan guys, petok laut. Tuh lagi ngobrol sama ikan kakap tompel, sama-sama punya tompel ternyata ya guys ya. Lanjut, di sini aku mendapatkan kelomang yang lagi berusaha untuk keluar dari cangkangnya, tapi tidak bisa. Lanjut, ini ada kelomangnya ada 2 ya. Oh ya, ini aku mendapatkan ikan yang mirip ikan kakak tua, tapi ini bukan kakak tua karena ini masih muda guys, jadi kakak muda, warnanya bagus banget. Terus aku mendapatkan bintang laut. Oke, jadi seperti ini perolehan hasil hari ini guys, mantap sekali. Jadi aku suka hunting-hunting ikan, kalian suka nggak hunting-hunting ikan? Kalian yang sama-sama suka hunting ikan, komentar aja di bawah ya, kita sama satu hobi guys. Oke, buat yang sama-sama satu hobi, jangan lupa subscribe ya, dan juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian sering mendapatkan notifikasi saat aku upload video guys. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Air udah mulai pasang tuh guys, jadi kita harus pulang sebelum tenggelam, karena di sini bisa tenggelam kalau kita duduk lama-lama di sini guys.